Tim guru SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang melakukan kunjungan ke Ratih TV Kamis 24 November 2022. Kunjungan yang dipimpin Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Saiful Aziz diterima oleh teknisi Ratih TV Parianto. Kunjungannya untuk memperdalam proses penyiaran Ratih TV, terlebih lagi dalam 2 tahun ini, SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang menjadi SMK pusat keunggulan dengan program keahlian broadcasting dan perfilman. SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang juga sudah memiliki pemancar TV berikut studio mini untuk pembelajaran siswa. Kita itu punya jurusan multimedia. 2 tahun ini karena kita mendapat SMKPK, itu spektrumnya harus dirubah menjadi animasi atau DKV atau broadcasting. Nah, kebetulan kami kan secara alat-alat punya alat pemancar televisi. Nah, sehingga broadcasting. 2 tahun ini memang sangat minim ya. Kita mau melaksanakan pembelajaran broadcasting kepada siswa, sehingga guru-guru kami itu kita ajak ke sini, Pak. Untuk belajar bagaimana melihat liputan siaran langsung di Ratih TV ataupun studionya, alat-alatnya seperti apa. Dari Kebumen, tim liputan Ratih TV memberitakan.